Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Udah, bentar Mas mau nanya dulu aja deh. Bentar. Nanya enggak di sini. Heh. Gimana ya? Ya udah Mas, buruan tanyain itu ke kantornya, katanya tadi Mas mau nanya. Tapi mager sih Pin, gimana ya? Hah? Buruan Mas. Iya. Dar. Assalamualaikum. Wah, kekunci Pin. Waduh. Yaudah deh, kita tunggu aja. Later. Mas, udah datang. Waduh, halo Pak Badut. Oh ya Sultan, gimana? Waduh, kita udah lama tak jumpa ya. Waduh, udah berapa tahun nih kita? Iya nih, Pak Badut mah keluar negeri melulu, jalan-jalan baik. Oh ya maaf. Gimana jadinya? Waduh, ini kita niatnya mau ngapain nih enaknya nih? Seru-seruan atau gimana coba-coba? Ya Mas, boleh. Kita rame-ramean aja Mas. Gimana? Rame-ramean gimana sih? Kita kan niatnya mau itu, buset dah. Kita tuh mau ngambil motor kan? Iya kan, Pak Badut? Oh iya, lupa. Mau ngambil motor tuh disembunyiin sama pembeli di daerah sini. Waduh. Tapi ngobrol-ngobrol ini, waduh, ini bisa dimuatin kagak ini motor kita di sini nih? Kita lupa nih, Pak Badut malah bawa motor. Boleh, bisa dong. Makanya Bapak kan juga mau bawa ini tuh buat ngambil motor loh. Waduh. Pin. Coba deh, kamu kan di sini yang bisa sulap, bisa tolong sulapin nggak itu? Si Vespa kita taikin ke atas. Ya bisa lah Mas. Tapi gak bahaya ta Mas? Gak bahaya. Bisa, udah nggak bahaya, aman. Tapi itu atasnya ada tutupnya. Bentar. Pak Badut, ini tutupnya keras nggak? Oh itu mah keras Tan, aman. Alah yang bener Pak, ini keras beneran. Oh ya aman, masalahnya kalau nggak dikasih tutup ntar kan baknya kekecilan. Oh gitu, tapi kenapa Bapak nggak bawa pickup aja atau gimana? Lah ya kita bertiga ya kakak muat lah ya, ini kan enak, keumpel-umpelan gitu loh. Ya juga sih, tapi mendingan Bapak tadi tuh bawa towing kita aja tuh yang bisa muat banyak. Udah deh bawanya ini karena kan kita ke gunung. Ya udah bentar, Upin cek dulu. Kuat Pin, aman. Ini mah so far so good ini mah. Dibuat juga hajatan juga oke tuh belakangnya. Udah, buruan deh. Kamu langsung sulapin aja itu Vespa naik ke atas gitu loh biar cepet kita jalannya. Ya udah Mas. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim moprokoprok brong. Tuh udah Mas. Widih kicau. Wah, jos gandos ini mah. Ya udah, ayo kalau gitu Pak Badut. Pak Badut tahu kan jalannya di mana? Tahu, markasnya di atas itu tuh. Waduh. Ada-ada aja sih Pak Badut. Ya namanya juga kita usaha, namanya juga ngerentalin gitu. Tahu-tahu malah motornya nggak dibalik-balikin. Untung aja motornya ada GPS-nya. Bapak cek ada daerah sini. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu. Kita langsung aja gas bul. Yoi. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin sama Pak Badut melanjutkan untuk mengambil motor rentalannya dari Pak Badut teman-teman. Sayang sekali tuh Pak Badut bikin usaha rental tapi motornya malah dikaburin teman-teman. Wah, pelanggaran ini yang rental nih. Udah minjem malah motor gak dibalikin malah dibuat kabur. Waduh. Langsung aja tuh Sultan Upin Ipin sama Pak Badut langsung cus ke TKP. Untung aja motornya ada GPS-nya teman-teman. Warai, Mas, sinyalnya agak andutan-andutan ini. Gimana ini GPS-nya? Waduh, Pak Badut gimana Pak Badut? Waduh, Pak Badut masalahnya pakainya bukan pakai simpati sih, pakainya teri. Kalau di gunung-gunung gini tuh pakainya Indosat. Yang kenceng tuh Indosat kalau di gunung-gunung. Oh iya bener dah. Yoi, udah. Pin, coba Pin, tetheringin Pin. Yaudah Mas, oke. Nah, ini depannya jalan cakek nih, kemana nih? Kalau menurutnya feelingnya Pak Badut sih,
ini kanan aja. Kalau kiri kayaknya enggak deh. Feng Shui-nya tuh kanan, ini kanan, kanan. Jangan bilang Feng Shui, Pak. Ini jalan yang benernya mana? Ya udah deh, kanan dulu aja. So, sambil nunggu. Itu Ipin gimana tuh triknya? Udah belum? Bentar dulu, Pak. Ini belum nyambung nih. Ya udah kalau gitu, kita ambil kanan. Oke. Cus breng aja, bismillah. Mudah-mudahan sesuai ini jalannya nih. Cus cus. Ngeng. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin dan Pak Badut kayaknya tersasar tuh, teman-teman. Karena tuh si sinyalnya hilang cuy di atas. Waduh, waduh. Tapi tetap aja tuh digas tipis-tipis saja, pelan-pelan. Wah, melesat. Mas, mas, ini udah ada sinyalnya, mas. Kayaknya kita salah deh. Harusnya tadi pertigaan kita kiri bukan kanan. Hah? Yang bener, Pin? Iya, mas, betul. Waduh, waduh. Yaudah, yaudah. Berarti kita mundur aja ya. Yaudah, mas, mundur aja tipis-tipis, alon-alon. Alright. Loh, lah kenapa nggak langsung puter aja? Jalannya sempit, Pak. Kalau puter beresiko, mendingan kita mundur aja. Waduh, teman-teman. Malah mundur dong. Harusnya kan puter balik lebih endul, teman-teman ya. Malah dia malah sukanya puter balik, gak mau, malah mundur, teman-teman. Si Sultan Upinnya jadi mundur tuh, alon-alon asal kelakon. Wo. Awas, awas. Undi-undi panas. Mas, awas, mas. Bentar lagi tuh kita sampai. Yoyo Ipin, ntar. Tipis-tipis. Alright. Sip, sip, sip. Yuk, langsung aja kita belok kiri. Cus bleng. Bener kan, Pin, yang jalannya? Ya, mas, betul. Udah gak jauh lagi kok dari sini. Alright, Pin, siap. Waduh, teman-teman, Sultan Upin Ipin udah bentar lagi nyampe tuh ke rumah atau apa ya, kita juga gak tahu ya, teman-teman. Yang ngenyembunyiin motor sewaannya Pak Barut itu di mana kan, kita ya kurang tahu. Waduh, waduh. Pin, gimana kalau kita lebih cepat aja? Alright, Pak. Berarti kita langsung gas pulin aja ya. Oh iya iya iya. Kayaknya nih feelingnya Bapak motornya mau dibawa kabur lagi loh masalahnya. Buruan aja yuk kalau gitu, gas ber aja. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ini mobil ntar kalau lecet-lecet, kalau kita buat ngebut-ngebutin, ya nggak apa-apa lah. Gak bahaya ta. Kalau misalkan motornya malah hilang. Oh iya ya. Yaudah yaudah kalau gitu, kita langsung gas pulin aja. Pin, bener kan GPS-nya? Aman, mas, aman. Ntar di depan ada perempatan. Pertigaan. Pertigaan kanan ya, mas. Alright. Pertigaannya mana, Pin? Nah ini, mas, ini. Oke, sip. Ini naik ke atas nih ya berarti ya? Iya, mas, bener. Waduh. Tapi kayak feelingnya mas salah nih. Ih, dibilangin gak percaya, mas, mah. Langsung tanjak ke atas. Oke oke, yaudah yaudah. Sip. Ngerr, ngerr, ngerr. Wow, 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 wow. Gak bahaya, tau. Sip, kita naik lagi terus ke atas. Mas, kanan lagi. Oke. Wow. Nah, kita udah sampai nih. Bentar. Ini kayaknya klaster nih, Pin. Ya, mas. Ada di dalam situ motornya. Waduh. Heleh. Woi, kalian siapa? Orang yang tidak berkenan tidak boleh masuk lu. Waduh, gimana ini, Pak? Ya udah deh, kalau gitu tolong kalian atasi aja. Waduh, Pin, gimana nih, Pin? Turun aja, mas, kita dobrak. Waduh, oke. Pak, sorry, Pak, kita kesini mau ngambil motor nih, Pak. Masalahnya, aduh, ditutup nih. Dibilangin gak bisa, kok gak bisa. Ini bapak nih. Kita kesini tuh baik-baik loh ya, mau ngambil motor. Daripada kita bawa ke kantor polisi ntar malah tambah panjang, berbahaya. Jadi tolong attitude-nya dipermudah saja. Dikunci lagi. Alah, Bambang, bentar. Kelihatan gak nih? Waduh, gak kelihatan juga. Pak, buruan, Pak. Buka. Dibilangin gak bisa, ini tuh ada terlarang. Orang luar gak boleh masuk, ataupun orang dalam gak boleh keluar. Waduh, kalau kayak gini mah kita pakai kerasan aja nih, Pak ya. Boleh ya, silakan. Mas, udah, mas, langsung aja kasih bom. Oke, Pin. Jadi ntar kalau misalkan si bapak nggak langsung buka, ntar biar meledak sendiri aja. Tapi kalau misalkan kita tembak kan dia ntar nggak bisa diancam kan. Oke lah kalau gitu, Pak. Kalau bapak mintanya kayak gitu nih, bentar. Kita punya bom nih. Nah,
Bapak mau ngaku enggak? Mau buka enggak? Janganlah. Kita di sini cinta damai. Cinta damai, tapi kalau nyuri motor orang gitu. Satu, dua, buka enggak? Weleh, malah meledak dulu. Mas, waduh waduh. Weh, weh, Bin, parah kamu itu, main ditembakin aja. Weleh. Ini orang-orang pada keluar kagak nih? Mas, kan tadi gak denger apa? Dibilangin warga sini tuh gak bakal keluar. Dan kita gak boleh masuk. Waduh. Lah gimana ini mah? Parah. Yaudahlah Bin, kita pulang aja deh, mundur. Kayaknya nih di sini lebih bahaya nih. Enggak Pak, ntar kita lemparin granat dulu aja nih, biar pada keluar tuh orang-orang tuh. Wois, mantul. Satu lagi. Wois, mantul. Aduh, ini kagak ada yang keluar-keluar ini. Gimana ini? Yaudah, ayo kita jalan lagi aja. Yaudah, yuk. Oke, Mas, siap. Yaudah, gas aja. Alright.